Halo guys, salam hidroponik. Jadi hari ini kita akan cek lagi untuk terakhir, hari terakhir. Besok kita akan panen sama-sama. Kita coba nanti gimana rasanya, apakah sama seperti yang di pipa atau tidak. Ini dia sudah agak bengkok, yang kemarin sempat layu ini. Dia batangnya sudah mulai bengkok-bengkok. Yang besar juga mungkin sudah waktunya panen. Ini saya sengaja lama-lamain supaya panennya banyak. Jadi ini bagus sih, tidak ada masalah dengan akar, cuma agak berlumut. Ini dia akan jatuh-jatuh terus. Jadi usahakan airnya cukup tinggi supaya dia tetap terkena air. Lalu yang satunya lagi, ini akarnya juga berlumut sekali, tidak masalah juga, di dalamnya aman, tidak ada hama, di batang dan daunnya juga tidak ada hama, semuanya aman, batangnya juga sudah tebal, sudah boleh dipanen. Nanti kita akan panen sama-sama. Sekaligus saya kasih tahu ada beberapa cara panen kangkung. Tapi biasanya saya potong aja, biasanya juga saya campur. Tapi dari dua macam ini tidak ada masalah sama sekali, cuma dia akan bengkok-bengkok ini karena batangnya kepanjangan. Dia akan bengkok terus begini sampai batangnya agak pendekan, jadi tidak terlalu bengkok lagi. Ini juga gara-gara faktor angin, jadi tidak masalah, tidak ada gangguan, cuma batangnya harus bisa patah nanti. Jadi air bersihnya juga tidak masalah, akarnya semuanya bagus. Nanti kita akan panen besok, saya akan buat videonya kalau saya sempat. Kalau tidak, nanti saya akan rekam, cuman tidak jadikan video, tapi tetap saya upload di YouTube. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman hidroponik kalian agar saya, dan jangan lupa komen di bawah apa kekurangan dan apa kelebihannya, dan juga komen juga apa ya video yang selanjutnya saya harus buat. Kalian sarankan saya, jadi saya juga bisa jadi lebih baik dengan dapat ilmu dari kalian. Oke guys, salam hidroponik, sampai jumpa.